Halo teman-teman, berjumpa kembali di Ridho Hasana Channel. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya serta nyalakan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi terbaru dari Ridho Hasana. Nah teman-teman, pada saat ini kita akan coba melihat-lihat tanaman jeruk manis yang berada di sekitar rumah. Nah, inilah dia teman-teman, buah atau pohon jeruk manis. Kalau kita lihat tidak banyak batangnya, namun jika kita lihat buahnya ini luar biasa teman-teman, sangat banyak sekali dan lebat. Nah, juga nampak di ujung ada batang pisang tebu, namun yang lebih dominan adalah jeruk manis teman-teman. Menurut informasi dari pemiliknya, jeruk ini dahulu bibitnya dibeli dari sebuah perkebunan yang kemudian ditanam di samping rumah. Nah, itu posisinya bisa teman-teman lihat berada di samping rumah. Saat ini ada ibu-ibu yang akan coba melihat atau mencari buah yang masak teman-teman. Nah, kita lihat saat ini banyak sekali. Nah, itu dia buah yang sudah mulai menguning. Ibu-ibu ini merupakan perangkat desa teman-teman yang sedang berkunjung ke lapangan untuk melihat-lihat. Nah, ini dia. Nah, inilah dia teman-teman. Nah, dipetik oleh ibu. Iya, Bu. Ini lumayan buahnya. Menurut informasi dari pemiliknya, pohon jeruk ini memiliki rasa yang sangat manis, teman-teman. Nah, namun dalam beberapa hari ini terdapat serangan hama ataupun berupa tawon teman-teman yang menghinggapi dari jeruk ini, sehingga memang ada sedikit buah yang seperti digigit oleh tawon teman-teman. Apabila jeruk tersebut sudah digigit tawon, maka memang rasanya tidak manis lagi ataupun tidak enak untuk dimakan teman-teman. Tapi meskipun demikian, masih banyak kita melihat jeruk yang siap untuk dipanen. Nah, tapi kalau menurut dari bapak pemiliknya, ini sekitar 2 minggu lagi ini mulai panen raya ini teman-teman. Batangnya tidak terlalu banyak, hanya ada sekitar 5 batang, namun buahnya luar biasa. Nah, bagi teman-teman yang mau, silakan datang ke tempat ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton channelnya Ridho Hasana. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam Ridho Hasana Channel.